banget, berat banget. Makanya yang aku bilang, kalau dibilang aku setelah cerai kenapa nyerah, aku gak nyerah loh. Aku dari, karena perjuangan aku dari awal udah berat gitu loh. Udah berat, jadi udah kayak yang capek banget, lah gimana sih. Udah bukan masalahnya, udah bukan dari pas ditalak sampai perceraian, bukan. Yang aku perjuangin tuh dari awal, aku harus perjuangin semuanya demi untuk bersatu sama dia gitu. Banyaklah hal-hal yang gak bisa aku omongin juga di sini, tapi ya memang udah terlalu lelah aja akunya. Sama sekali aku benar-benar malahan bersyukur. Bisa dapat pengalaman yang besar dalam hidup aku, dan aku bisa menjadi ada keinginan. Dia adalah alasan aku untuk ingin menjadi feminim, menjadi lebih baik, menjadi sehat, dan menjadi semangat untuk hidup. Dia adalah alasan aku untuk menjadi seperti itu. Kalau misalnya nggak ada dia, mungkin aku nggak ada alasan untuk melakukan itu kan. Aku tetap, itu tetap aku bersyukur kok. Tapi ya banyak hal juga yang disayangkan, tapi ya itu pelajaran hidup buat aku. Ini juga mungkin waktunya aku untuk satu naik kelas lagi untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bismillah, yang lebih ya rezekinya dibuka mungkin, alhamdulillah.